billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويعوذ بالله معاشر المسلمين yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita kenikmatan, Allah telah memberikan kepada kita kelapangan, dan Allah telah memberikan kepada kita kesempatan, di mana kenikmatan tersebut adalah menjadi pondasi bagi kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam kepada nabi kita, kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat yang telah gigihnya memperjuangkan agama, yang telah mempertaruhkan segala hal yang Rasul miliki. Rasul mempertaruhkan harta, Rasul mempertaruhkan nyawa, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang melawan kaum kafir Quraisy, bahkan Rasulullah bersimbah darah ketika menghadapi kaum kafir, baik itu berupa siksaan, ancaman, bahkan hendak dibunuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan hal tersebut. Lantas begitu juga dengan kondisi kita sekarang ini, di mana kita mendengar banyak orang-orang kafir membenci dakwah Islam. Banyak orang-orang yang membenci dakwah kebenaran, dan itu sudah dirasakan oleh Rasul kita terdahulu. Rasulullah ingin dibunuh ketika Rasulullah menyampaikan La ilaha illallah, ketika Rasulullah menyampaikan tentang Muhammadur Rasulullah. Dan tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri diutus di permukaan bumi ini adalah untuk mendakwahkan tauhid. Di mana orang terdahulu, orang kaum kafir Quraisy, sebelum mereka mengenal Islam, mereka beribadah kepada batu. Mereka beribadah kepada pohon keramat. Mereka beribadah kepada berhala-berhala yang itu sendiri belum tentu memberikan manfaat dan mudarat kepada mereka. Bayangkan, ikhwatil kiram, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Ada orang sengaja beribadah menyembah pohon, menyembah batu, bahkan menyembah kuburan, yang mana dia mengatakan itu merupakan mampu memberikan kami manfaat dan menghindarkan kami dari mudarat. Demikian bagaimana keadaan jahiliyahnya para kaum kafir terdahulu, kaum kafir Quraisy. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke permukaan bumi ini diutus oleh Rasulullah untuk menghapuskan keyakinan jahiliyah tersebut. Makanya Islam melarang kita untuk beribadah kepada selain Allah. Allah mengatakan walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Tidaklah diutus di permukaan bumi ini bagi setiap kaum itu seorang nabi. Dari zamannya Nabi Adam alaihi salam sampai ke zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki kaum.
Mulai dari zamannya Nabi Nuh alaihi salam, mereka memiliki kaum. Nabi Nuh diutus kepada kaumnya untuk mendakwahkan tauhid, untuk mendakwahkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan apa yang dirasakan oleh Nabi Nuh, bahkan istri dan anaknya sendiri menentang dakwahnya. Pernahkah kita membaca kisah Nabi Nuh alaihi salam? Nabi Nuh dikatakan dalam riwayat berdakwah selama 3 abad. 300 tahun Nabi Nuh berdakwah di kaumnya. Tapi apakah membuahkan hasil? Bahkan anak dan istrinya sendiri menolak dakwahnya. Menolak dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Lut diutus kepada kaumnya, di mana pada saat itu terdapat kaum yang menyukai sesama jenis. Laki-laki menyukai laki-laki dan perempuan menyukai perempuan. Bahkan itulah seburuk-buruk azab yang pernah ditimpakan oleh Allah di permukaan bumi ini. Begitulah dakwah yang dilakukan oleh Nabi Lut kepada kaumnya, di mana mereka menghadapi kaum yang aneh. Bayangkan seorang laki-laki menyukai laki-laki, lalu seorang perempuan menyukai perempuan, ataupun bahasa kerennya saja LGBT. Makanya ini merupakan syariat yang sangat buruk, sebuah ketentuan yang sangat buruk, di mana fitrah kita telah Allah ciptakan kita berpasang-pasangan. Tetapi pada zamannya Nabi Lut ada suatu kaum yang mana mereka menyukai sesama jenis, dan itulah tugas dakwahnya Nabi Lut alaihi salam. Tidak banyak yang menerima dakwahnya, tidak banyak yang mau mengikuti dakwahnya, bahkan istrinya saja berkhianat kepada Nabi Lut alaihi salam. Makanya oleh sebab itu sangat besar peran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke kita. Maka kita bersyukur ayol ikhwah, kita bersyukur kita terlahir dalam keadaan Islam, kemudian kita mengenal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal sunnah nabinya. Ikhwatil kiram, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan membahas sebuah materi tentang dosa-dosa yang dianggap biasa. Dosa-dosa yang dianggap biasa. Ikhwatil kiram, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa taat kepadanya, mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Itulah tugas kita sebagai hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah, dan makna ibadah adalah kita menyerahkan, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang ibadah, berkaitan tentang ketaatan, berkaitan tentang perintah, bukan berkaitan tentang larangan. Maka dikatakan seorang mukmin adalah ketika dia berusaha untuk mengerjakan kebaikan tersebut, mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan ini. Maka tidak mungkin suatu kebaikan dan keburukan itu bisa bergabung. Tidak. Karena pada diri seseorang pasti mendominasi. Ada orang yang bisa mendominasi kebaikan pada dirinya, ada juga yang mendominasi keburukan pada dirinya. Maka kita hidup di dunia ini ayol ikhwah, diberikan 2 pilihan oleh Allah. Dan ini sering anda sampaikan. Pada pertemuan sebelumnya anda sampaikan juga bahwasanya kita di dunia ini diberi pilihan. Ketika misalnya kita mengatakan ini takdir Allah, anda berbuat maksiat, anda berbuat dosa, itu karena takdir Allah. Pernah di zaman Umar ibn Khattab, ada seseorang mencuri. Mencuri lalu ditangkap. Ditangkap, diadili, dihadapkan kepada Khalifah Umar. Lantas pada saat itu Khalifah Umar berkata, wahai fulan, mengapa engkau mencuri? Bukankah engkau tahu perbuatan mencuri ini berdosa? Maka si pemuda ini berkata, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, sesungguhnya aku melakukan ini, sesungguhnya aku mencuri ini karena takdir Allah. Allah yang telah menyuruhku berbuat demikian. Allah telah menuliskan di Lauhul Mahfuz bahwa hari ini aku akan mencuri. Demikian kata pemuda ini kepada Khalifah Umar. Berarti maksiat itu takdir Allah. Demikian yang didefinisikan oleh pemuda ini.
Lantas Umar mengambil sebilah pedang. Sebilah pedang lalu diambil tangan si pemuda ini. Terputus tangan pemuda ini. Lalu pemuda ini berkata, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau memotong tanganku? Mengapa engkau berbuat demikian kepadaku?" Lantas Amirul Mukminin berkata, "Wahai pemuda, sesungguhnya aku melakukan itu dikarenakan takdir Allah. Sesungguhnya aku memotong tanganmu karenakan takdir Allah." Lalu pemuda ini diam membisu, tidak lagi bisa menjawab. Berarti mendefinisikan ayol ikhwah bahwa segala keburukan, segala kemaksiatan itu bukan dikehendaki karena takdir Allah. Karena kita hidup di dunia ini diberikan pilihan. Kenapa kita berbuat demikian? Karena kita memilih jalan tersebut. Ketika kita tidak memilih jalan tersebut, mustahil kita akan terjatuh di dalamnya. Berarti bukan menandakan kita setelah kita berbuat demikian kita menjadi buruk, tidak. Setiap mukmin itu pasti berbuat salah. Tapi sebaik-baik berbuat salah itu ketika diperbaiki diri dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Khatil kiram azanillahu wa iyyakum jami'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulah." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Makna maksiat kepada Allah berapa? Seperti apa maksiat kepada Allah? Kita menduakan Allah, mensyirikkan Allah, mempersekutukan Allah, kita menyembah kepada selain Allah, itu merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berbuat apa yang dilarangnya? Kita berzina, kita mencuri, lalu kita berbuat maksiat lain, itu merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatil kiram azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita bukan berbicara tentang kecil besarnya maksiat yang kita lakukan, tetapi kita berbicara kepada siapa kita bermaksiat tersebut. Kita bukan berbicara tentang kecil besarnya sebuah dosa, tapi kita berbicara tentang kepada siapa kita berbuat dosa tersebut. Ikhwan, sesungguhnya Allah tidak membutuhkan kita. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah memiliki segalanya dan kehendak di langit dan bumi adalah milik Allah. Sesungguhnya kitalah yang membutuhkan Allah. Kita yang memerlukan Allah. Maka jangan pernah kita berpikir bahwasanya segala yang kuperoleh di dunia ini atas hasil keringatku, atas hasil usahaku, tidak. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki atas dirimu. Kemudian wa yata'adda hududah yudkhiluhun nar khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Maka artinya adalah, dan barang siapa yang mendurhakai Allah, kemudian dia mendurhakai Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, berarti kita bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Maka kata Allah, niscaya Allah memasukkan ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakannya. Quran surah An-Nisa ayat 14. Ikhwatil kiram, pasti berbalas. Al-jaza'u min jinsil amal. Sesungguhnya segala perbuatan itu pasti ada balasannya. Besar kecilnya itu pasti akan berbalas. Tidak ada yang bisa menjamin kita masuk syurga, dan tidak ada pula yang bisa memvonis kita masuk neraka. Karena itu adalah urusan Allah. Allah yang mengetahui tentang baik atau buruknya kita. Mengenai pandangan manusia itu hanya sebatas di duniawi. Sedangkan kita adalah nantinya akan berhadapan dengan Allah. Sudah siapkah dirimu menghadap Allah? Di mana nanti seluruh jasadmu akan bersaksi atas apa yang kau lakukan di dunia ini. Di mana lisan yang tempatnya berdusta, di mana lisan ini menjadi tempatnya kita berbohong, akan dikunci dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Yang bersaksi apa? Matamu akan bersaksi tentang apa yang kau lihat, telingamu akan bersaksi tentang apa yang kau dengar, tanganmu akan bersaksi tentang apa yang pernah engkau ambil
tanpa hakmu, kemudian kakimu akan bersaksi tentang arah mana yang engkau langkahi. Semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan lisanmu akan terpaku tanpa bisa memberikan pembelaan sedikit pun. Lantas siapkah dirimu menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka renungkan ini ayol ikhwah. Ketika seseorang menasihati saudaranya kepada yang baik, itu bukan karena saudaranya soalin. Bukan karena saudaranya itu merasa dirinya paling baik, tidak. Karena itu memang hak kita sebagai kaum muslimin untuk menasihati saudaranya. Ketika saudaranya berbuat salah, itu memang hak kita untuk menyampaikan kebaikan. Lantasnya ana berdiri di depan antum semua ayol ikhwah, kemudian antum duduk di depan ana, ini sebagai wasilah kita untuk saling menasihati. Entah kalimat mana yang keluar dari lisan ana menyampaikan kepada antum, itu menjadi amal jariah nantinya di antara kita. Maka jangan pernah kita menyepelekan amalan sekecil apapun itu, dan terus kita berhati-hati untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khotil kiram, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Demikianlah pentingnya kita membahas dosa-dosa yang dianggap biasa ini. Maka ana tertarik menyampaikan kepada kita ayol ikhwah, kepada antum semua, tentang dosa-dosa yang mana kebanyakan kaum muslimin menganggap dosa itu sebagai dosa yang sepele. Menganggap dosa itu hanya dosa yang kecil. Padahal di sisi Allah itu merupakan kezaliman yang paling besar, yang bisa mengantarkan kita kepada siksanya nanti, baik itu siksa di kubur maupun siksa kita di nerakanya nanti. Na'udzubillah, kita berlindung dari siksa tersebut. Khotil kiram, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan bagi mereka segala yang baik. Allah telah halalkan kepada kita tentang perkara yang baik. Dan juga Allah telah mengharamkan bagi mereka tentang apa yang Allah haramkan. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan berhubungan dengan lawan jenis. Maka Allah memberikan alternatif untuk mengantisipasi zina, maka Allah menghalalkan pernikahan. Maka demikian. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan mencuri. Allah mengharamkan perbuatan mencuri, tapi Allah menghalalkan untuk kita pinjam meminjam. Maka tidaklah syariat ini telah diberikan alternatif bagi kita. Tidak ada yang sulit dalam kita merealisasikan syariat ini. Ketika kita hendak bepergian, maka Allah memberikan rukhsah berupa jamak dan qasar kepada kita. Padahal hukum solat adalah wajib. Tetapi ketika kita memiliki uzur, ketika kita memiliki hajat, maka Allah memberikan syariat rukhsah kepada kita berupa jamak dan qasar. Bukankah syariat ini begitu adil? Adil, sangat adil ayol ikhwah. Ketika kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mencuri, haram perbuatan mencuri, maka Allah bolehkan kita untuk saling pinjam meminjam. Allah Subhanahu wa taala melarang kita perbuatan zina, tapi Allah menghalalkan pernikahan. Demikian syariat ini begitu adil kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala, tidak pun ada yang ada di permukaan bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang baik dan buruknya. Ketika sesuatu itu memiliki kebaikan, maka kita ambil. Namun ketika sesuatu itu memiliki keburukan, maka kewajiban bagi kita untuk meninggalkannya. Khawatil kiram, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Adapun dosa yang pertama, yaitu dosa syirik.
Khawatir kiram azanillah wa iyyakum jami'an. Makna syirik adalah, para ulama mengatakan, taswiyatullah bil makhluk min khasaisillah. Taswiyatullah bil makhluk min khasaisillah. Maknanya adalah menyerupakan Allah. Menyerupakan Allah ataupun menyamakan kedudukan Allah dengan makhluk. Yang mana itu merupakan kepemilikan Allah. Merupakan hanya Allah yang memiliki hal tersebut. Tetapi ada makhluk yang berusaha menyerupakan dirinya ataupun menyerupakan yang ada di dunia ini dengan sesuatu yang sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah akan kita bahas beberapa amalan kesyirikan yang bertebaran di kaum muslimin yang semestinya harus kita hindari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih." وَيَغْفِرُ مَدُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik jika Allah menghendaki. Maknanya apa? Dosa syirik itu tidak ada ampunannya, ayol ikhwah. Seseorang telah jatuh kepada dosa syirik, maka ia diancam dengan kekal dalam neraka. Dia akan diancam dengan siksa neraka yang paling pedih. Karena apa? Karena dia telah melaksanakan dosa kezaliman yang paling besar. Lalu ada seseorang bertanya, lantas Ustaz, bagaimana jika seseorang itu sudah jatuh pada dosa kesyirikan, apakah tidak ada ampunan baginya? Apakah dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah dan dia akan mendapatkan siksa kekal di neraka? Maka jawabannya tidak. Allah akan tetap mengampuni seseorang yang jatuh pada dosa kesyirikan. Dengan apa? Dengan bertaubat dan meninggalkan kesyirikan tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Khatil kiram a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka pahami, dosa syirik merupakan dosa yang paling agung, dosa yang paling besar, yang haram bagi kita untuk mendekatinya saja haram. Apalagi sampai kita melaksanakannya ataupun mengerjakan hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat tentang dosa yang paling agung, dosa yang paling besar. Maka Rasul mengatakan, "Inginkah aku mengabarkan kepada kalian wahai sahabatku tentang dosa yang paling besar?" Sampai 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi perkataan ini tentang dosa yang paling besar. Maka para sahabat berkata, "Na'am ya Rasulullah, ingin kami mengetahui tentang dosa yang paling besar itu." Maka Rasulullah mengatakan, "Isyraku billah." Dosa mempersekutukan Allah ataupun dosa mensyirikkan Allah, itu dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada di permukaan bumi ini, ataupun kemaksiatan-kemaksiatan yang paling besar di permukaan bumi ini. Yang paling besarnya adalah dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuqatil kiram azani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara dosa kesyirikan adalah perdukunan. Perdukunan. Ini marak sekali di masyarakat kita, khususnya di Indonesia. Perdukunan ini merupakan perbuatan yang zalim. Perbuatan yang tidak akan diampuni oleh Allah ketika seorang tersebut tidak bertaubat kepadanya. Bagaimana perumpamaan dukun itu? Dalam syariat kita, seorang dukun itu adalah orang yang paling tercela dan yang paling buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Alasannya adalah karena para dukun berserikat ataupun bekerjasama dengan jin dan syaitan. Sesungguhnya orang yang bekerja sama dengan jin dan syaitan merupakan perbuatan syirik dan perbuatan yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menjadi dukun, naudzubillah, jangan sampai di antara kita ada yang menjadi dukun. Sesungguhnya dukun ketika dia meninggal dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syiriknya, dari perbuatan berserikatnya dengan jin dan syaitan, maka dia diancam kekal dalam neraka. Walaupun dia muslim,
Ustaz, dia dukun Ustaz, dia paranormal Ustaz, tapi dia sholat 5 waktu Ustaz, tapi dia berpuasa juga Ustaz. Maka kita katakan, yang membuat dia masuk neraka bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, yang dia lakukannya baik syariat, tetapi yang mengantarkannya ke dalam neraka Allah disebabkan praktik perdukunannya. Para ulama menjelaskan, dan asas dakwah kita adalah untuk mengingkari kesyirikan tersebut. Ana sampaikan kepada ikhwan semua untuk menjaga tauhid kita. Perlu ana sampaikan kepada jamaah semua bahwasanya penting untuk kita menjaga tauhid ini agar senantiasa bersih dari kesyirikan tersebut, agar bersih dari perihal mempersekutukan Allah tersebut. Ikhwan, ada seseorang yang dia mempercayai perkataan dukun. Dia katakan, Ustaz, yang disampaikan Pak Dukun itu memang benar Ustaz, memang terjadi. Dia mengetahui apa yang akan terjadi nantinya, dia mengetahui tentang apa yang pernah kita alami, bahkan dia bisa meramal, bahkan dia bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Maka kita katakan, ayol ikhwah, sesungguhnya hal tersebut terjadi karena dia telah berserikat dengan syaitan, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sangat berbahaya dosa kesyirikan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahihnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih, man ata kahinan aw arrafan, ini hanya sekedar mendatangi dukun ikhwan, hanya sekedar mendatangi dukun, man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in fala tuqbal lahu salatan 40 yawm 40 lailatan. Barang siapa yang hanya sekedar mendatangi dukun, mendatangi paranormal, mendatangi pawang-pawang, ahli nujum ataupun ahli yang bisa menerawang, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya sekedar datang. Hanya sekedar datang meminta manfaat, meminta untuk diberitahu, meminta sesuatu kepada dukun tersebut, kepada paranormal tersebut, maka kata Rasul apa? Tidak akan diterima solatnya selama 40 hari 40 malam. Itu hanya sekedar mendatangi dukun, hanya sekedar mendatangi paranormal, kata Rasul tidak akan diterima solatnya selama 40 hari 40 malam. Na'udzubillah. Orang yang tertolak solatnya itu merupakan orang yang paling tercela. Sia-sia dia melakukan sholat tapi tidak diterima sholatnya. Demikianlah orang yang mendatangi dukun. Ustaz, anda mendatangi dukun itu tidak membenarkan perkataannya Ustaz, tetapi sekedar dia mendatanginya saja itu dosanya tertolak sholatnya selama 40 hari 40 malam. Lantas bagaimana ketika orang mendatangi dukun, mendatangi paranormal, tetapi dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut? Dukun perintahkan, nanti antum sembelih ayam putih, nanti antum puasa 40 hari 40 malam tanpa berbuka, nanti antum mandi kembang jam 12 malam. Macam-macam syarat yang diberikan oleh dukun. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal atau orang pintar, kemudian dia menanyakan sesuatu dan membenarkan, oh ya mbah, betul ya mbah, nanti saya lakukan Pak Dukun, ya insyaallah. Maka kata Rasulullah, dia telah jatuh pada kekafiran, telah ingkar kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Jatuh pada kekafiran orang yang mendatangi dukun dan membenarkan perkataan dukun. Ini penting ana sampaikan kepada ikhwan semua, supaya ikhwan sadar bahwasanya perdukunan itu merupakan praktik haram. Walaupun dia berembel-embel, berjubah, jenggotnya tebal, pakai sorban, itu walaupun dia mengaku sebagai seorang ustaz, sebagai ulama, ketika dia bersekongkol dengan jin, berserikat dengan jin, dia tetap dukun dan diancam kekal dalam neraka.
Maka jangan tertipu dengan penampilan, jangan tertipu dengan apa yang disampaikannya. Tidak, saya mengobati pasien saya dengan doa-doa. Saya mengobati pasien saya dengan mantra-mantra. Tanyakan kepada dia, mantra apa yang engkau bacakan? Mantra apa yang engkau sampaikan? Dan dari mana engkau mendapatkan mantra tersebut? Maka mustahil dia mampu menjawab hal tersebut, melainkan mantra-mantra tersebut dibuat dari tipu daya syaitan. Syaitan yang memberikan mantra-mantra tersebut. Ikhwatil kiram, Anda tidak berbicara tanpa bukti. Anda berbicara dengan bukti. Terdapat di daerah Anda seorang dukun, di mana dia mendapatkan ilmu gaib tersebut, ilmu hitam tersebut, dengan cara yang pertama, dia ada 3 tahapan. Sebelum dia naik ke tahap yang paling tinggi, dia memiliki tahapan-tahapan sebelum dia mendapatkan ilmu yang paling besar dari perdukunan ilmu hitam tersebut. Yang pertama, dia harus meninggalkan sholatnya. Ini dukun, ini fakta. Fakta yang terjadi di sebagian ikhwan kita. Pengakuan dari mantan-mantan dukun. Pertama, dia diperintahkan oleh jin dan syaitan itu untuk meninggalkan sholat. Kemudian selesai dia melaksanakan ini, maka dia akan bertambah ilmunya. Kemampuannya semakin handal, kemampuannya semakin hebat, meninggalkan sholat. Kemudian yang kedua, dia harus meminum darah wanita nifas. Wanita baru melahirkan, dia disuruh oleh jin atau setan yang disembahnya itu, ataupun yang dia berserikat dengan itu, untuk meminum darah tersebut. Wanita yang baru melahirkan, diperintahkan oleh jin, minumlah air darah tersebut. Bayangkan coba, ini praktik perdukunan. Lalu yang terakhir, dan untuk mencapai makom yang paling tinggi, sehingga orang-orang melihatnya nanti sebagai orang hebat, paranormal, bisa mengetahui hal gaib, untuk sampai ke derajat itu, dia harus menzinai ataupun mempersetubuhi anak kandungnya sendiri. Ini pengakuan dari mantan dukun. Demikian praktik perdukunan itu. Lantas mengapa kita masih mengambil manfaat dari perdukunan tersebut? Mengapa kita masih mempercayai dukun tersebut? Sedangkan kita ketahui dari mana dia mengambil ilmu tersebut, dari mana dia mengambil ajian-ajian tersebut. Dan ini sering terjadi. Pernah ikhwan semua dengar tentang ilmu kebal? Ilmu kebal, nanti dia misalnya belajar ilmu bela diri, nanti bisa kebal, anti peluru, anti pisau, anti besi. Ketahuilah, itu kesyirikan. Ana sampaikan kepada ikhwan yang dulu pernah mengerjakan itu, yang dulu pernah mengerjakan ajian-ajian tersebut, kalian telah ditipu oleh syaitan. Kalian telah ditipu oleh dukun-dukun dan guru-guru kalian. Sesungguhnya tidak ada kebal dalam Islam. Sesungguhnya tidak ada ilmu anti peluru dalam Islam. Ketika engkau beriman kepada Allah, ketika engkau beriman kepada Rasul, sesungguhnya engkau akan meninggalkan praktik tersebut. Karena praktik tersebut adalah praktik kesyirikan yang akan mengantarkan engkau kepada neraka Allah. Maka bertobatlah, ayol ikhwan. Rasulullah, Nabi kita Muhammad, orang yang dijamin masuk syurga, apakah Rasul punya ilmu kebal? Adakah Rasul dalam hadis itu dikatakan Rasulullah ditikam sama kaum kafir kemudian mental itu besinya? Ada? Tidak ada, ya ikhwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud, tatkala kaum kafir ingin membunuhnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdarah wajahnya. Berdarah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan masuk bilahan pedang itu ke pipi Rasulullah. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Thaif bersama Zaid bin Harithah, dilempar pakai batu oleh penduduk kaum Thaif. Apakah Rasulullah mental batunya ketika kena Rasul? Tidak, Rasulullah kena batunya berdarah. Sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian lebih hebat daripada Rasul? Apakah kalian lebih kuat daripada Rasul?
apakah kalian lebih mulia daripada Rasul? Rasul dijamin masuk syurga, ente dijamin masuk apa? Ha, itu kita renungkan ayol ikhwan. Maka Rasulullah adalah manusia paling mulia saja, berdarah ketika ditusuk dengan pedang, ketika dilempar dengan batu, berdarah, sakit. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir diracun oleh orang kafir, tetapi Allah lindungi Rasul. Lalu ketika kita mengatakan ana kebal, tahan peluru, berarti kita mengatakan bahwasanya aku lebih hebat dari Rasul, aku lebih tangguh daripada Rasulullah. Ingat, itu semua adalah kesombongan yang bermula dari kesombongan syaitan kepada Nabi Adam. Tahukah apa yang dikatakan syaitan kepada Nabi Adam? Yang dikatakan iblis kepada Nabi Adam? Kata iblis, wahai Allah, wahai Rabbku, sesungguhnya aku lebih baik daripada Adam. Adam tercipta dari tanah, sedangkan aku tercipta dari api. Berarti aku lebih mulia daripada Adam. Itulah kesombongan yang pertama sekali ada dalam dunia ini. Kesombongan iblis kepada Adam. Lantas ada pula pengikut-pengikut jin, pengikut-pengikut iblis, hamba-hambanya syaitan mengatakan, aku kebal, aku tahan peluru, aku anti kemalangan. Karena berarti dia mengatakan aku lebih hebat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah tipu daya syaitan dan itu adalah tipu daya iblis. Maka bertaubatlah ayol ikhwah, kembalilah ke jalan yang benar. Tinggalkan praktik-praktik persyirikan itu. Jangan jadikan dirimu nanti hina di hadapan Allah. Engkau dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Maka mulai sekarang bertaubatlah kepada Allah, tinggalkan hal-hal tersebut. Khatil kiram azani Allah wa iyyakum jami'an. Lalu orang berkata, tapi Ustaz, ada memang dukun itu ahli gali dia Ustaz. Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Dia bisa mengetahui hal gaib. Itu bagaimana Ustaz? Berarti kan itu dia memang memiliki ilmu tersebut. Ilmu karma katanya, ataupun ilmu apa namanya? Ilmu putih. Ataupun nanti disebutkan sebagai karomah katanya. Apakah demikian kita memahami ayol ikhwah? Akidah kita atau keyakinan kita dalam perihal gaib, perihal-perihal mistis ataupun di luar nalar, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mengetahui. Hanya Allah yang mengetahui kapan kiamat ini terjadi. Allah yang mengetahui kapan seseorang itu mati dan Allah yang mengetahui kapan seseorang itu mendapatkan kebaikan dan mendapatkan keburuk. Allah yang mengetahui tentang jodoh seseorang. Lalu ada orang yang mengaku ahli pintar, yang mengetahui hal gaib, dia mengatakan kiamat akan terjadi 2030. Ente akan mati 2 tahun lagi. Ente jodoh ente fulan si fulan, fulanah binti fulan. Apakah kita mempercayainya? Orang yang mempercayainya adalah orang-orang yang bodoh. Kenapa ahli dukun itu disebut orang pintar? Tahu alasannya kenapa dukun itu disebut orang pintar? Karena yang mendatanginya adalah orang-orang yang bodoh. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat di dunia ini selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, kita tidak memungkiri adanya ilmu gaib. Kita tidak pungkiri adanya guna-guna, santet itu memang ada. Yang datang mulanya itu dari apa? Dari jin, dari syaitan, dari iblis. Mereka yang bisa mengguna-guna kita. Sedangkan dukun adalah sebagai perantaranya. Dukun yang memberikan hal tersebut kepada orang yang diguna-gunanya. Tetapi asalnya tersebut adalah dari syaitan dan jin. Ta'udzubillah. Maka itu disebutkan oleh Allah sebagai dosa yang paling besar. Kewajiban bagi kita untuk menjauhinya. Dan jangan sampai kita terjatuh pada perbuatan tersebut. Tidak ada manusia kebal. Walaupun kalian misalnya kalian ditembak mental pelurunya, ketahuilah itu syaitan bersama dirinya. Tidak. Ketika engkau memang melihat dengan mata kepalamu, ketika seseorang ditusukkan besi kepadanya, ditembakkan peluru kepadanya, kemudian mental, ketahuilah sesungguhnya itu adalah syaitan bersama dirinya. Bukan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah yang memberikan hal tersebut kepada dirinya.
Ketika pun Allah memberikan hal tersebut, kita lihat bagaimana ibadahnya, kita lihat bagaimana pengamalan sunnahnya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, ketika engkau melihat seseorang bisa terbang, seseorang bisa berjalan di atas air, karomah katanya, maka kata Imam Syafi'i, lihatlah bagaimana ibadahnya, lihatlah bagaimana pengamalan sunnahnya. Ketika seseorang itu berjalan di atas sunnah, ketika seseorang itu misalnya memang menjalankan syariat dengan baik, mungkin bisa jadi itu sebagai karomah kepada dirinya. Tetapi bagaimana ayol ikhwan, orang yang tidak pernah sholat, orang yang tidak pernah mengerjakan syariat, puasa sering tinggal, sholat apalagi, ngaku bisa kebal, masuk akal gak? Bisa masuk akal ketika dia bersekongkol dengan syaitan dan dia meminta manfaat tersebut dari syaitan. Itu bisa terjadi. Maka kita sebut hal tersebut merupakan kesyirikan. Hal tersebut adalah kesyirikan. Memberikan sesajen. Tahu sesajen kan? Di situ, na'udzubillah, kepada kuburan, katanya kalau misalnya nanti kuburan menang slot katanya. Slot judi, tahu kan? Sengaja nanti pergi ke kuburan jam 12 malam. Kasih sesajen di kuburan Fulan bin Fulan, nanti keluar nomor katanya. Itu syirik. Yang mempercayainya adalah orang bodoh. Oh memang betul Ustaz, memang benar menangannya, menang undian. Ketahuilah itu mungkin dua hal yang terjadi. Entah itu keberuntungan memang, atau itu adalah syaitan bersama Anda. Anda jawab, mengapa jin atau para dukun, ahli orang pintar itu mengetahui hal-hal gaib, dia mampu menyembuhkan seseorang? Jawabannya adalah karena jin itu dalam Al-Quran, disebutkan dalam Quran, saat Allah memberikan kabar tentang langit dan bumi kepada Jibril, mereka para jin mencuri berita tersebut dari Allah. Mereka membahu-membahu, seluruh jin berkumpul di permukaan bumi ini, bahu-membahu untuk mencuri berita dari langit. Lalu ketika Allah menyampaikan apa yang akan terjadi di permukaan bumi ini, disitulah syaitan atau iblis mencuri berita tersebut dari Allah. Tapi kata Allah, sesungguhnya mereka mencuri hanya kecil. Ibaratkan kebenaran itu 99%, mereka hanya bisa mengetahuinya 1% semata. Maka 1% tersebut itulah yang dikabarkan kepada dukun. Itulah yang dikabarkan kepada paranormal tentang berita yang akan terjadi di permukaan bumi ini. Maka dari 1% itu belum tentu 99% terjadi yang akan terjadi. Berarti kita simpulkan bahwasanya yang dikatakan oleh dukun itu adalah kebohongan. Ada sebuah cerita lucu. Di situ anak tertawa. Ada seorang dukun yang dihormati. Dibilang dia adalah dukun paling hebat. Mengetahui hal-hal gaib. Semua orang minta pertolongan sama dia. Katanya sebagai wasilah. Lalu disuruh menerawang. Kereta. Habis dicuri, Pak. Kereta ini dicuri. Katanya dicuri. Jadi datang nih kan orang minta. Mbah, keretanya dicuri semalam, Mbah. Tolong terawangkan dulu. Tolong terawangkan di mana kereta anak ini. Lalu dibacalah mantra saktinya. Dibaca dengan panjang lebar. Saya terawang, kereta ini gak akan balik lagi. Sudah dibawa oleh seseorang, dijualnya. Sudah tidak bisa lagi diambil. Wow. Lalu si penanya ini sudah putus asa. Selang beberapa saat setelah pulang dari rumah dukun itu, Datang sesaudaranya bawa kereta tersebut. Maaf bang ya, katanya. Tadi gak sempat Anda bilang mau minjam kereta, Anda bawa keretanya. Di situ malu. Tadi Anda bilang
datang ke Mbah Dukun itu katanya. Dibilangnya kereta ini sudah enggak bisa lagi diambil, sudah tidak bisa lagi diterawang, sudah hilang katanya, sudah dijual, enggak bisa lagi balik. Loh ini sama ente? Enggak ah, tadi sudah ada izin. Tanya sama si bapak katanya. Puh. Apa yang terjadi? Sesungguhnya itu hanya tipu daya. Dia udah nerawang nih. Oh, ini tidak bisa lagi dia, Bu. Ini sudah diambil, sudah dijual. Pokoknya kereta ini sudah tidak lagi bisa dimiliki. Tiba-tiba selang berapa saat datang keretanya. Yang bawa siapa? Saudaranya. Udah izin sama suaminya. Kasihan kali mak-mak ini datang ke dukun mempercayai perkataan tipu daya dukun ini. Maka anda katakan itu semua hanya kebohongan. Kalaupun benar itu hanya kebetulan, ataupun itu dia bersekongkol dari jin. Lalu ada lagi sebuah pertanyaan. Ustaz, anda berobat kepada dukun itu, lalu penyakit anda sembuh. Tahu bagaimana dukun menyembuhkan pasiennya? Dia memasukkan jin yang dipeliharanya masuk ke dalam tubuh pasiennya. Maka yang menyembuhkan pasien tersebut bukanlah dukunnya, melainkan jin yang dimasukkan ke dalam tubuh si pasiennya. Ini fakta terjadi dalam keluarga anda sendiri. Dulu salah satu keluarga anda memiliki penyakit, penyakit guna-guna katanya. Penyakit guna-guna. Maka itu sebelum kita belajar, ikhwan ya, sebelum kita mengetahui tentang bahaya kesyirikan itu, sebelum kita belajar tentang larangan dosa syirik itu, dulu masih percaya tentang dukun itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah kita dakwahkan keluarga dan tidak lagi mempercayai hal-hal demikian. Tahu bagaimana dukun itu menyembuhkan? Dia memasukkan jin peliharaannya ke dalam tubuh pasien. Jadi pasien ini memang telah diguna-guna oleh seseorang. Lalu si pasien ini mendatangi dukun, meminta untuk disembuhkan, meminta supaya bisa diberikan kesembuhan. Maka dukun ini mengobatinya. Tapi cara dia mengobati adalah memasukkan jin yang dipeliharanya masuk ke tubuh pasien. Dan yang menyembuhkan guna-guna tersebut adalah, yang menyembuhkan jin di dalam tubuh pasien tersebut adalah jin yang dimasukkan oleh dukun barusan. Makanya jin ini disebut dengan jin putih ataupun jin bayi katanya. Aku masukkan ke dalam tubuh ini jin bayi supaya menghindarkanmu masuk lagi jin-jin jahat ke dalam tubuhmu. Kalau yang namanya jin, ikhwan, tetap jin. Meskipun yang bayi, yang putih, ataupun katanya jin bersorban, jin pakai jubah putih katanya, kalau jin tetap jin, tetap syaitan, bersekutu dengan mereka kesyirikan. Oke, paham sampai di sini? Perlu anda sampaikan karena inilah yang sering dilakukan oleh ikhwan-ikhwan kita dan saudara-saudara kita. Sedikit sakit perginya ke dukun. Sedikit kemalangan, ah, capek kali kerja. Cuman enggak dapat juga ini manfaat-manfaatnya. Maka larinya ke dukun. Mbah, berikan saya ajian, Mbah, supaya bisa berlipat ganda. Pelihara tuyul, kata dukunnya. Jaga lilin, katanya kan. Ada orang-orang jaga lilin malam-malam, tengah malam. Itu kesyirikan, ayo ikhwan. Jangan sampai terjatuh pada hal tersebut. Jangan sampai kita tercoreng dan terjerumus dalam perkara-perkara yang dilarang. Ingat, dosa kesyirikan itu tidak diampuni oleh Allah. Dan orang yang mati ketika tidak bertobat kepada Allah dalam dosa kesyirikannya, maka dia diancam dalam neraka. Diancam dalam neraka Allah ketika ia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini insyaallah untuk materi kita pada pagi yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah akan terus berlanjut di dosa-dosa selanjutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dosa kesyirikan dan bahaya dosa kesyirikan, yaitu terkait tentang bahaya perdukunan. Dan na'udzubillah supaya kita untuk meninggalkan hal tersebut. Yang masih terjerumus dalam perihal-perihal kesyirikan, maka bertobatlah kepada Allah. Tidak ada yang memberi manfaat dan mudarat kepada kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa memberikan kita pengetahuan, dan tidak ada yang mengetahui tentang perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, itulah akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin ada pertanyaan dari ikhwan.
Anak kasih waktu sekitar 10 sampai 15 menit yang ingin bertanya falitafaddal mashkura tentang materi kita pada pagi yang berbahagia ini. Sip. Fadal, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini saja, sebenarnya cuma ada dua pertanyaan. Yang pertama, ada satu orang keluarganya tinggallah siapa kan? Yang sudah jelas nyata lah, memang disaksikan kekerasan. Dia coba rupiah syariah, gak mampu. Selama 2 tahun keluar negeri, berusaha kesana kemari. Rupiah syariah tak mampu, maknanya tak mampu ini mungkin belum memasukkan. Tak hasil karena memang selama sekitar 2 tahun dan mereka pun yang namanya seorang anak kan atau orang tua kan pastilah merasakan kesusahan batin, perasaan dan sebagainya. Akhirnya dia mengusulkan pembawanya sana dasar orang tua dengan pengobatan itu pakai apa-apa pada maka dengan tidak menjadi jauh. Nah, ketika di pengusaha, ini di semua masih sementara perusahaan mereka itu sudah sekian tahun. Dan usaha mereka ini bukan ke tempat yang hukum, tapi tempat dunia-dunia dania. Mereka datang di makan, sampai ke Bogor, ke Banten, terkait tentang pertanyaan pertama, sudah melakukan ikhtiar. Tip sudah. Ikhwan bertanya tentang sudah melakukan ikhtiar, sudah melakukan ruqyah syariah, tapi belum menemukan hasil. Tetapi dia berangkat menemui orang tua yang dia itu menggunakan obat-obat herbal. Demikian, Pak Tip. Ingat, pengobatan dia ada dua jenis. Tip, pengobatan itu ada dua jenis. Terkait tentang mantra-mantra. Tip. Ada mantra syariah yang diperbolehkan oleh syariat itu berupa jampi-jampi. Tip jampi-jampi yang itu berdasarkan dari Al-Qur'an dan hadis. Maka itu diperbolehkan, makanya disebut dengan ruqyah syariah. Tip, ruqyah itu sebenarnya jampi-jampi. Tip. Jampi-jampi tetapi jampi-jampi tersebut diambil dari Al-Qur'an dan sunnah. Tip, diambil dari Al-Qur'an dan hadis, maka ini diperbolehkan. Di mana para sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan surat Al-Fatihah kepada sahabat yang terkena patokan ular. Pernah dibacakan surat Al-Fatihah, kemudian mengusapkannya setelah itu maka sembuh. Maka ini diperbolehkan jampi-jampi dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an ataupun menggunakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu memang telah ada riwayatnya dari Rasul, maka diperbolehkan. Itu terkait ruqyah syariah. Kemudian terkait tentang pengobatan-pengobatan herbal yang itu bisa dibuktikan secara ilmiah itu mengandung manfaat, maka diperbolehkan. Layaknya misalnya seseorang berobat kepada dokter, tip, berikhtiar kepada dokter, itu diperbolehkan. Kenapa? Karena dokter bisa membuktikan secara ilmiah tentang penyakit tersebut. Bisa membuktikan tentang
penyakit tersebut baik bisa disembuhkan atau tidak. Begitu juga dengan pengobatan herbal. Ketika pengobatan herbal tersebut, misalnya meminum daun bidara, meminum madu, habatus sauda, maka itu diperbolehkan. Obat-obat herbal demikian. Yang menjadi pengecualian adalah ketika obatan herbal tersebut disertakan dengan praktik-praktik yang itu jatuh kepada kesyirikan. Walaupun ana sampaikan di sini, ikhwan, penyakit tersebut sembuh, penyakit itu memang sembuh atas izin Allah, tentunya itu atas izin Allah dan kehendak Allah. Melalui praktik perdukunan, ketahuilah, itu bukan kesembuhan yang berdasarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Melainkan itu merupakan dari kesyirik, perbuatan kesyirikan. Memang sembuh. Ana katakan tidak memungkiri ada orang berobat kepada dukun. Taib. Yang jelas dukunnya kita tahu itu memang praktik-praktiknya itu bersekongkol dengan jin, ada yang nanti disuruhnya menyembelih ayam, ada yang disuruhnya nanti mengambil bunga 7 warna, ada yang disuruhnya nanti mandi di 7 air. Banyak syarat-syarat yang diberikan demikian. Kalau kita tahu demikian, berarti jelas itu adalah perbuatan syirik, perbuatan perdukunan. Tip. Walaupun nanti dia sembuh, anda katakan sembuh, memang sembuh. Tetapi ingatlah, kesembuhan itu bukan atas jalan yang benar, melainkan itu adalah dari praktik kesyirikan. Dan kesembuhan kita itu juga nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana engkau menyembuhkan penyakitmu? Maka di sini ana simpulkan, ketika misalnya ketika kita berobat kepada siapapun, ketika kita mampu membuktikan itu tidak terjangkit pada kesyirikan, maka boleh, silakan. Ataupun misalnya kita mendatangi orang salih, seorang ulama, kemudian kita memintakan kesembuhan, wahai syekh ataupun wahai ustaz, tolong doakan ana supaya sembuh dari penyakit. Sembuh, itu tidak masalah. Tetapi nanti ketika kita meminta sesuatu tapi disertai dengan praktik-praktik kesyirikan, yang itu misalnya membuat syarat-syarat tertentu yang itu tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka boleh buat. Itu adalah praktik kesyirikan dan praktik perdukunan. Dan yang menyembuhkannya itu bukan Allah. Yang menyembuhkannya itu memang atas izin Allah, tapi perantara dia sembuh itu bukan karena perantara yang benar, melainkan perantara dari jin dan syaitan tersebut. Maka sebaik-baik kita berikhtiar adalah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian semampu kalian. Tidaklah Allah akan memberikan cobaan dan siksaan kepada kita, melebihi ujian kepada kita, melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Ada seseorang di jamiah kita, dia terkena demikian, dia sudah berikhtiar, ikhwan, berikhtiar berobat kemana saja tapi tidak kunjung sembuh, guna-guna juga, sudah ruqyah syariah juga tidak mampan. Lalu apa yang dia lakukannya? Dia bersabar atas hal itu. Daripada dia menjatuhkan dirinya kepada kesyirikan, daripada dia menjatuhkan dirinya kepada perbuatan yang dilarang Allah, dia bersabar atas hal itu tanpa dia berputus asa untuk menguji obat-obat syariah seperti ruqyah, minum daun bidara, meminum madu, habatus sauda, yang itu terdapat kesembuhan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia tidak pernah jatuh pada perbuatan kesyirikan. Itu memang begitu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana batas keimanan kita sehingga kita tidak mempersekutukannya? Itu yang bisa ana jawab di pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait tentang jin. Yang ana maksudkan dari perkataan ana tadi adalah bersekongkol dengan jin. Bersekongkol dengan jin, yang dari situ kita mengambil manfaat dan mudarat. Itu yang dilarang. Baik itu jin baik atau jin jahat, ataupun jin kafir atau jin muslim, dari situ kita mengambil manfaat ataupun menghindarkan mudarat karena perantara si jin itu kesyirikan. Tetapi ketika kita mendefinisikan makna jin, memang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jin itu terbagi menjadi dua. Ada jin baik, ada jin jahat. Ada jin kafir, ada jin muslim. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdakwah kepada jin. Hari itu Rasulullah tidak dilihat oleh para sahabat. Maka para sahabat sibuk mencari Rasulullah. Di mana Rasulullah? Di mana Rasulullah? Para sahabat takut nanti jin Rasul itu telah diculik oleh kaum kafir Quraisy, telah dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Maka para sahabat
kebingungan, di mana Rasulullah, di mana Rasulullah. Sampai datang petang hari, Rasulullah datang. Wahai Rasul, di manakah engkau seharian kami mencarimu? Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya umatku terdapat juga dari kaum jin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kalangan jin. Apakah di sini larangan kita menyampaikan kebenaran bahkan dari kaum jin sendiri? Bahkan Abu Hurairah tahu asal mula ayat kursi? Ikhwan, ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, asal mulanya itu diajarkan oleh seorang jin kepada Abu Hurairah. Tatkala saat itu jin sedang mencuri di Baitul Mal, dan yang menjaga Baitul Mal pada saat itu adalah Abu Hurairah. Lalu setiap malam mencuri, akhirnya jin ini dilaporkan kepada Rasulullah. Maka jin itu mengatakan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, bacalah ayat ini, niscaya engkau akan terhindar dariku dan kaumku atau golonganku. Apa yang diajarkan oleh Abu Hurairah? Apa yang diajarkan jin kepada Abu Hurairah? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian Abu Hurairah menyampaikan ini kepada Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, sesungguhnya apa yang dikatakan oleh musuh Allah itu benar adanya. Itu benar adanya. Walaupun seorang pembohong, jin itu seorang pendusta. Jin itu seorang pembohong. Pada saat itu dia menyampaikan suatu kebenaran, maka diterima. Abu Hurairah membaca ayat ini di hadapan Rasulullah, maka Rasulullah membenarkan perkataan dari jin tersebut. Apakah di sini mengandalkan tidak ada jin baik dan jin buruk? Ada. Ada jin yang dia itu jin muslim, ada yang jin baik. Buktinya, dalilnya apa? Ketika kita selesai makan, kita mengucapkan bismillah dan alhamdulillah, bismillah ketika mulai makan dan alhamdulillah ketika makan, tahu sisa makanan kita nanti atau tulang-tulang yang kita sisa makan itu akan menjadi jatah jin muslim. Dalam riwayat disebutkan demikian. Lalu ketika kita tidak mengucapkan basmalah, ketika kita tidak mengucapkan alhamdulillah, maka itu menjadi jatah jin kafir. Maka jin muslim tidak akan mendapatkan jatah tersebut. Begitu hikmahnya. Berarti sini menandakan bahwasanya jin itu terbagi menjadi dua, ada jin kafir dan jin muslim. Itu dalam hadis dan dalam dalil ada. Tetapi yang ana maksudkan adalah berserikat, bekerja sama dalam mencari manfaat, mencari mudarat, kemudian kita menjadikannya wasilah untuk mendapatkan sesuatu, itu haram hukumnya dan itu praktik kesyirikan. Tetapi ketika kita misalnya kita bermuamalah ataupun kita bisa ya na'udzubillah, orang-orang bisa melihat jin, kan itu mengerikan gitu. Bisa melihat jin, apalagi disebutkan dalam riwayat Imam Nawawi tadi, ana belum menemukan riwayat tersebut, insyaallah nanti akan kita cari lagi tentang menikah dengan jin, bisa memang terjadi. Cuman itu merupakan hal yang di luar nalar gitu. Bahasa seseorang sudah diciptakan dalam sebaik-baik penciptaan, menikah dengan jin memang diperbolehkan. Tapi sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi tadi, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan karena dia telah menyelisihi fitrahnya. Maka anda katakan di sini memang ada riwayat jin kafir dan jin muslim. Tetapi bersekongkol dengannya, mengambil manfaat darinya, bekerja sama dengannya dalam perkara mengambil manfaat dan mudarat, itu haram dan tidak boleh untuk kita kerjakan. Paham sampai di sini? Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah sudah habis waktu kita sampai di sini. Insyaallah nanti kalau ada pertanyaan lain terkait tentang materi ini bisa kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan, ayol ikhwah. Apa yang salah terhadap apa yang anda sampaikan ini merupakan kesalahan anda pribadi selaku manusia kita. Kemudian yang benarnya itu datangnya dari Allah. Yang benarnya itu datangnya dari Allah. Mudah-mudahan Allah membalas amal jariah kita dengan sengaja mendatangi majelis ilmu, menjadikan nanti di halaqah-halaqah syurganya nanti kelak kita bertemu kembali. Taib, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.